البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah. Bagian atas kita baca dikit. Setelah beliau Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan hadis seputar jihad itu hingga akhir zaman nanti bersama pemimpin disyariatkan sampai peperangan yang terakhir nanti di akhir zaman, yaitu berperang melawan Dajjal. Kemudian sebutan situ Al-Iman bil Aqdar. Bagian bawah anda lihat qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah Al-Iman bil Qadar sabaqa annahu min usul iman fi hadis Jibril wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Kita ulangi dikit itu ya. Beriman dengan takdir sudah kita lewati, termasuk daripada landasan pokok keimanan. Sebagaimana datang dalam hadis Jibril bahwasanya termasuk rukun iman adalah engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Naik ke atas, qala al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa minas sunnah, termasuk bagian daripada as-sunnah tawalli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa mahabbatihim atau wa mahabbatuhum. Sampai situ dulu, istimak baik-baik. Termasuk bagian daripada as-sunnah adalah berloyalitas, loyal, cinta, senang. Berloyalitas, cinta dan senang terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyayangi mereka. Loyalitas, senang, cinta, sayang sama artinya. Berloyalitas. Jadi enggak boleh mencaci maki para sahabat. Para sahabat walaupun melakukan kekeliruan, para sahabat mereka semuanya min ahli jannah. Semuanya penduduk surga. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Artinya apa? Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kalau seandainya kalian menginfakkan harta sebesar gunung Uhud emas, bayangkan itu. Bukan perak loh ya. Sebesar gunung Uhud emas, paham ya? Diinfakkan, disedekahkan kita-kita ini, niscaya tidak akan menyamai sedekah mereka, tidak satu raupannya, tidak setengahnya. Berarti luar biasa kan keutamaan mereka. Kita berinfak sedekah sebesar gunung Uhud emas. Di hadapan para sahabat nilainya itu enggak sepadan, enggak sebanding dengan satu raupannya itu mut, tidak pula setengahnya. Masya Allah, itu keutamaan para sahabat. Yang kedua, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan laknat semua manusia. Oleh karena itu jangan pernah mencaci maki para sahabat. Apalagi ngejek, mengolok-olok, jangan. Paham ya? Haram. Nah. Tapi bagaimana caranya menghormati mereka? Kalau disebut nama mereka, kita sebutkan dengan apa? Biasanya radhiyallahu anhum. Ridwanullahi alaihim ajma'in, seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, bagian bawah itu simak. Wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum. Termasuk bagian dari sunnah adalah berloyalitas, loyal, cinta terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyayangi mereka. Wa mahabbatuhum mutlaqatun. Perhatikan, mencintai mereka secara mutlak, ridwanullahi alaihim ajma'in. Paham ya? Allah taala meridhoi mereka semuanya. Lima khassahum. Lima khassahumullah bihi minas sahabat Rasulullah SAW. Perhatikan ini, dikarenakan Allah Ta'ala mengkhususkan mereka dengannya, minas suhbah, berupa apa? Persahabatan.
terhadap Rasulullah SAW. Mereka para sahabat, apa definisi sahabat itu? Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik wa intaqalat ar-riddah. Definisi sahabat adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik wa intaqalat ar-riddah. Artinya sahabat itu adalah orang yang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan walaupun sempat murtad. Ucapan sempat murtad itu penting loh ya. Berarti kalau dia sempat murtad kok masuk Islam lagi tetap sahabat itu loh. Paham? Misalkan gini. Di zaman Rasulullah bertemu, beriman, ya kan? Begitu Rasulullah meninggal dunia murtad dia. Setelah itu masuk Islam lagi, tetap sahabat enggak? Tetap sahabat enggak, Mas? Tetap sahabat. Wa intakhalalat ar-riddah. Wa intakhalalat ar-riddah. Mafhum? Itu penting sekali. Kita lihat dikit lagi, perhatikan baik-baik. Barakallahu fiikum. Wa sabqi ilal Islam, dan juga dikarenakan Allah Ta'ala mengkhususkan mereka lebih duluannya mereka masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Siapakah sahabat yang paling pertama masuk Islam? Abu Bakar Siddiq anhu. Dari kalangan remaja atau anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari kalangan wanita, jauhi bisikan-bisikan syaitan terkutuk, biar fokus, tidak ada was-was. Hah? Enggak usah ragu lagi. Khadijah bintu Khuwailid, selesai. Khadijah bintu Khuwailid, na'am radhiyallahu anha. Dihafalkan ya. Dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan remaja atau anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhum ajma'in. Kita lihat wal jihad ma'a Rasulillah, dan mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa kali peperangan yang Rasulullah lakukan, Ihsan? Kita lewati dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Berapa? 9 atau 8? Tis'u ghazawat atau saman ghazawat? Yakin? Eh? 9 ya globalnya ya. Adapun peperangan-peperangan yang lain mungkin ada, cuman itu yang masyhurnya saja. Paham ya? Bahkan para sahabat dahulu ketika perang bersama Rasulullah itu makanannya enggak mewah-mewah loh ya. Enggak ada makan burger. Enggak ada makan sosis, itu enggak ada. Paham ya? Makannya jarot. Apa itu jarot? Belalang. Paham ya? Masya Allah, luar biasa sederhananya mereka perang tapi makannya belalang. Sebagaimana hadis yang sahih, sebagian sahabat mengatakan kunna ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu na'kul jarat. Dengan semakna menukilkan ya. Dahulu kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami makan jarat. Apa jarat? Belalang. Kalau tidak salah ada di sini. Nanti akan kita lewat juga. Paham ya? Jadi makan belalang. Nah, antum tahu belalang? Belalang itu halal hukumnya. Mau bangkainya juga halal. Ketika masih mentah pun juga kalau mau juga halal. Paham ya? Rica-rica belalang juga halal. Nah, barakallahu fi. Disebutkan kalau tidak salah di sini, kalau tidak salah ada di sini. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat waktu itu ketika berperang, nah sempat memakan apa? Makan jarot tadi, yaitu belalang. Nah, barakallahu fi. Atau cetakan yang baru ya, ada dua cetakan soalnya. Anang lihatnya di kitab yang kayak gini, tapi cetakan yang baru itu ada tambahan itu. Paham ya, kalau di sini Allah alam ada tidak ya. Aywa, halaman 111 bagian bawah itu. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Abi Aufa pernah berperang 7 kali peperangan. Makan jarot ini, makan belalang. Paham ya? Kalau antum ingin melihat spesialis masakan belalang di Gunung Kidul. Di sana itu
Nah barakallahu fiik, orang-orang Gunung Kidul itu ma'ruf itu. Nah belalang-belalang, ada yang sate belalang, ada yang dimikin, tapi enggak sembarang belalang. Ada belalang yang enggak bisa dimakan, ada yang dimakan enggak enak pun ada juga, berbahaya juga. Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik, Rasulullah SAW dan para sahabat, nah mereka luar biasa dalam peperangan. Perbekalannya enggak mewah tapi jalan terus. Makan apa tadi? Belalang. Paham? Jadi belalang itu halal ya. Dua bangkai yang dihalalkan. Apa dan apa selain belalang? Antum? Dua bangkai dihalalkan. Belalang dan ikan. Antum dapat ikan lele, lah kok mati? Bangkai dan masih memungkinkan makan-makan, halal. Paham ya? Nah, dapat belalang, kok sudah mati? Selama tidak membahayakan, hukum asalnya halal. Paham ya? Nah, tapi ingat, belalang pun jangan sembarang belalang. Ada belalang yang bulunya warna-warni itu, yang kalau disentuh nanti keluar apa? Ampasnya itu, keluar busanya, bahaya itu. Namanya walang kupas, itu kalau antum makan, bisa biduran nanti. Paham ya? Bisa gatal semuanya. Maksudnya melihat belalang yang bagaimana, belalang yang tidak membahayakan. Kalau antum ingin lihat tadi itu, di Gunung Kidul banyak spesialis belalang sana. Paham ya? Anda juga belum pernah ke sana, cuman dengar kabar. Paham ya? Allah musta'an. Kesimpulannya halal atau haram belalang tadi? Halal. Yang terakhir perhatikan. Walima faddalahumullah bihi minal ilmu al-amal sahih. Dan dikarenakan Allah telah berikan keutamaan kepada mereka, Allah telah berikan keutamaan kepada para sahabat berupa ilmu dan amalan. Para sahabat itu enggak pernah tanya, "Ya Rasulullah, ini perintahnya ini wajib atau sunnah?" Enggak pernah. Datang perintah sami'na wa ta'na. Datang larangan enggak pernah tanya, "Ya Rasulullah, larangannya makruh atau haram ya ini?" Enggak ada. Sami'na wa ta'na langsung. Ini para sahabat semangat luar biasa. Kalau kita kan mikir-mikir, ini perintahnya sunnah atau wajib ya ini? Jangan-jangan kalau sunnah cuma sunnah gitu ujung-ujungnya. Wah, cuma sunnah aja kok. Gitu ujungnya gitu. Kalau para sahabat tidak, sami'na wa ta'na. Itulah luar biasanya para sahabat. Gak pernah ada pertanyaan, ini perintahnya wajib atau sunnah, gak ada. Memang waktu itu belum dibukukan memang. Ilmu-ilmu usul fikih belum ada waktu itu. Pertama kali dibukukan ilmu usul fikih, siapa itu? Imam siapa yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih ini? Imam Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Atau melihat kitab Al-Usul bin Al-Usul itu. Dulunya belum dibukukan, setelah itu dibukukan ada perintah untuk wajib, perintah untuk sunnah. Paham ya? Nah, para sahabat tidak, mereka semangat sekali. Ada perintah, sami'na wa ta'na. Ada larangan, sami'na wa ta'na, tinggalkan. Enggak ada istilahnya, wah ini wajib atau sunnah ya, wah ini makruh atau haram ya, wah cuman makruh aja, santai-santai. Wah cuman sunnah aja kok. Nah gitu, Allahul musta'an. Yang terakhir perhatikan, fahum khairul qurun ba'dal anbiya sahih. Mereka para sahabat adalah sebaik-baik generasi setelah para nabi. Hadisnya. Ini pertanyaan seperti ini, modalnya murojaah seperti ini serba langsungan. Serba langsungan. Hadisnya. Naam. Ahsantum barakallahu fiik. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka itu siapa? Tabi'in. Kemudian setelah mereka itu siapa? Atsba'u tabi'in. Paham ya seperti itu. Nah, kita lihat. Wa afdalu hadhihi ummah ba'da nabiyha Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para sahabat adalah umat yang paling afdal untuk umat ini setelah nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah, kita ini orang-orang belakangan tapi nanti dari kiamat yang paling depan. Jadi nanti kalau sudah masuk surga, dari kalangan nabi dan rasul pertama kali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan umatnya umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma sallim sallim nasallaha assalamatul afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin.